You're the best, ketemu lagi dengan saya Ilham di channel Ilham's TV. Oke, jadi pada video kali ini saya akan share mod OBB Zone lagi. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan share mod OBB Zone yang sangat spesial bagi para Busit Mania dan para subscriber Ilham's TV tentunya. Dan apa sih yang membuat OBB Zone kali ini spesial? Ya, ternyata ada dua fitur tampilan yang berbeda dari mod OBB Zone kali ini. Yang pertama adalah tampilan garasi yang berubah, yang menjadi lebih fresh lagi ya teman-teman, kalian nanti bisa lihat. Terus yang kedua adalah fitur tampilan Super Busimator ID yang berbeda ya, yang ada sedikit tambahan, yaitu Super Busimator ID semuanya yang 3 karakter itu menggunakan 4 karakter maksudnya menggunakan masker semua ya, atau penutup mulut gitu agar terhindar dari virus COVID-19 ceritanya yang masih merabah di negeri tercinta kita ini. Dan gaknya itu, pada share mod OBB Zone kali ini saya akan mau nge-share mod Zone Serigala ditambah rem encus ditambah suara mundur awas-awas gitu, dan skin traffic terbaru ya teman-teman tentunya. Oke, sebelum lanjut ke review mod zone-nya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya untuk video terbaru lainnya. Oke, terima kasih semuanya, dan untuk cara pemasangannya ada di akhir video ya guys. Oke, langsung aja kalian tonton dulu review mod zone-nya. Check it out.
Oke, di sini ada dua OBB dengan kode yang berbeda. Sebelum kalian download, kalian harus cek dulu kode OBB original BuSeed-nya. Yang ada di Android, kemudian klik OBB, kemudian klik com.maleo.busimulator.id. Nah, ini adalah kode OBB original BuSeed-nya. Jika kalian sudah tahu, langsung saja kalian download dan sesuaikan dengan OBB originalnya tadi. Oke, karena tadi OBB kode original saya 200, langsung aja kita ekstrak yang OBB kodenya 200. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Yaitu subscribe ya. Huruf kecil semua, kemudian klik OK. Jika sudah diekstrak, langsung saja kita pindahkan ke Android. Kemudian klik OBB. Kemudian klik com.maleo.busimulator.id. Dan kemudian taruh di sini. Klik tempel. Kemudian klik lakukan ke semua file. Dan kemudian klik ganti. Oke, untuk cara pemasangannya seperti itu. Dan mungkin sekian dulu video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Yep.